Oke teman-teman, hari ini tanggal 30 bulan 12 jam 2.50. Kita mau melakukan perjalanan menuju ke Jembatan Bromo. Aku tepatnya lagi ada di Terminal Pasar Antasari yang terletak di nyatu dengan Pasar Antasari juga ya. Pasar Hanyar kalau kata orang Banjarmasin. Nah. Nih. Oh ini, nah ini terminalnya ya, untuk terminal Pasar Antasari yang menuju itu dia menggunakan, dia ada 3 koridor. Koridor pertama itu ke mana, ke kilometer 6, terus untuk koridor kedua itu ke Rumah Sakit Ansari Saleh kalau nggak salah, terus koridor ketiga itu ke Mantuwil. Nih mantul. Nah ini kita nih koridor ketiga. Ya. Untuk jam operasionalnya Sabtu Minggu. Hari ini hari Sabtu, 30 Desember 2023. Jam 6 pagi sampai jam setengah. Jam berapa? Setengah 6 WITA. Ini untuk rute ini. Nah ini terminal Antasari, kita kesini dan kita ambil yang biru, koridor ketiga itu menuju ke sini. Oke, kita tunggu Pak. Nih yang ngantri. Jadi tadi ada aplikasi BTS Go ya, aku sudah download. Nah ini, aduh. Nah ini koridor ketiga. Nah ini ya. Bentar lagi sampai. Tunggu. Jadi di sini informasinya lengkap banget. Terus untuk posisi bisnya itu juga real time ya. Jadi kelihatan kalau dia lagi di mana, di halte mana, stop di mana tuh kelihatan. Jadi bagus banget sih aplikasi BTS Go ini ya, untuk memantau di mana ada posisi bis. Jadi bis yang beroperasi di koridor 3 ini cuman 2 ya, 2 bis. Mungkin karena minat dari masyarakat kurang begitu diminati, jadi seharusnya dia ada 3 ya. Tapi ini dijalankan cuman 2. Oke, kita tunggu aja ya. Ini jam 2.56. Masih menunggu. Nah, di sini masih banyak angkot-angkot ya, guys. Nih, angkot yang biru dan kuning ada ya. Jadi walaupun ada angkutan umum bus, tapi untuk angkot masih lumayan diminati ya, dan masih banyak yang beroperasi. Khususnya itu terminalnya itu pusatnya di sini. Tuh dia bergantian ya antri. Sambil menunggu kita mengingat-ingat dulu ya tentang pasar yang ada di sini itu, kalau kata orang Banjar itu Pasar Hanyar. Dan Pasar Hanyar itu ada Ramayana di lantai 2, terus yang pasarnya itu di lantai 1. Banyak sih, itu ada toko emas, toko baju, toko sepatu, segala macam ada. Kalau dulu sih ada Time Zone ya di lantai 2, di lantai 2-nya itu. Nah, sekarang sudah tutup, tapi Time Zone-nya buka di Duta Mall dan nah, ini datang.
kerennya. Mantap. Ini yang ke mana, Pak? Kaitangi. Oh, Kaitangi. Ini koridor 2. Kalau kita koridor 3. Oh, itu yang di sebelah itu ya. Oh, kita ke sebelah. Kan itu. Ke mana, Pak? Mantuil. Mantuil 3. Nah, ini masuknya. Oh, kita manual, teman-teman. Itu masuk. Bayarnya gimana, Pak? Belum lagi. Belum. Masih gratis. Oh, masih gratis. Iya, belum tarifnya belum keluar. Belum keluar. Oh, mantap, mantap. Jadi kalau lihat 0 rupiah. Oh, nggih. Jadi kita masih gratis. Jam 3. Tiga kita berangkat dari terminal Antasari menuju ke jembatan Bromo Mantuil. Koridor Kaitangi. Kalau yang ini koridor kilometer 6. Crowded banget ya di sini. Ini pusatnya di sini. Walaupun kosong tetap jalan tuh, Pak. Kaitanginya 4. Oh, Kaitangi. Mungkin karena anu lah. Istirahat. Anak kuliah istirahat lah, nggih. Anak kuliahan kalau ini yang dibanyaki bisa malah. Khusus anak kuliahan banyak nih. Unlam, ya lah. Baru pangeram ya. Geng. Soalnya kan sana jalur panjang maksudnya. Oh iya. Sampai Handil Bakti lah. Nah, iya lah. Udah jadi rumah sakit tuh. Sakit Ansar-Saleh. Oh, geng. Putar di bawah jembatan. Nanti kan mau ke yang Handil Bakti kan ada yang itu. Iya, Banjar Bakula. Iya. Kurang peminat pala. Nah, jalur sini, koridor sini. Yang diamnya tuh kan ya. Oh, gitulah. Geng. Tanggung. Ih, di tanggung. Oh, rame aja lah. Tapi kalau kanak-kanak sekolah biasanya, Bang? Ada juga. Oh, iya.
Oh iya iya, jam siang lah. Harusnya rame pala. Berikutnya. Bus stop RS Sultan Suryo. Oh, di jam tanggung kata bapaknya. Jadi jadi bagian dalam mewujudkan nanti sore bakal rame dan pagi biasanya rame juga kata bapaknya. Silakan siapkan kartu uang elektronik dan tap in pada alat tap yang disediakan. Kartu uang elektronik yang bisa digunakan adalah e-money mandiri, RISI BRI, Tapcash BNI, dan Flash BCA. Ya. 10 meter lagi 10.
Mesin. Pemberhentian berikutnya. Masuk pasar Mangkuyung. Kaya sangat PD, yuk jadi bagian dalam mewujudkan modernisasi transportasi umum yang nyaman dan aman. Transkonjen masih telah menerapkan memiliki kartu uang elektronik dan atau stand kris yang diwajibkan kepada seluruh pengguna layanan Transkonjen. Pasar Mangkuyung. Telah tiba. Oke, kita sudah sampai di tujuan akhir, yaitu kawasan ekowisata Jembatan Antasan Bromo. Ini ada di Kelurahan Mantuil, tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Nah, ini bapaknya tadi yang bawa bisnya ya. Jadi kesannya tadi AC-nya kurang dingin, terus pembawaan bapaknya sih santai ya, enak aja, cuman suspensinya banyak yang geredek-geredek gitu. Oke, kita langsung ke sana, ke Jembatan Antasan Bromo.